Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini saya mau berbagi cara membuat puding dari jambu biji. Bagaimana cara membuatnya? Silakan pemirsa ikuti video ini sampai habis. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Pemirsa, ini 800 gram jambu biji. Saya pilih jambu biji yang dalamnya berwarna merah. Ini saya kupas kulit luarnya. Jambu biji ini akan saya ambil bagian tengahnya saja, untuk bagian bijinya juga saya tidak gunakan. Jambu biji ini saya beli waktu jalan-jalan lewatin pasar di Banyumas. Kalau lihat pasar pengennya berhenti, ingin belanja biasa perempuan. Dan ternyata lihat jambu biji ini saya beli sekilo harganya Rp6.000. Setelah jambu dikupas bersih, selanjutnya diiris-iris, mengirisnya di bagian luarnya saja, jangan sampai ke dalam, jangan sampai ke bagian bijinya. Jambu biji yang tadinya 800 gram setelah dikupas, dibuang kulitnya dan bagian dalamnya juga tidak kepake, ini nanti yang kepake sekitar 600 gram. Untuk selanjutnya, jambu biji ini akan dihaluskan dengan menggunakan blender. Masukkan semua jambu yang sudah diiris-iris ke dalam blender. Kita akan blend sampai lembut. Jika hasilnya masih kurang lembut, bisa kita saring setelah di blend. Untuk menghaluskan jambu pastinya butuh bantuan, dan bantuannya kali ini adalah ini, santan. Ini sebanyak 750 ml. Kita masukkan separuhnya saja atau sebagian, lalu kita blend sampai lembut. Dalam beberapa detik jambu sudah menjadi lembut pemirsa. Selanjutnya siapkan panci, masukkan sisa santan tadi, kemudian masukkan 1/4 sendok teh garam, kemudian 150 gram gula pasir, lalu masukkan jambu yang sudah di blend. Kita aduk sebentar. Membuatnya mudah sekali, jadi bunda-bunda wajib praktekkan resep ini di rumah untuk putra-putri tercinta. Daripada beli jajan di luar, mending bikin sendiri, sudah pasti bergizi. Selanjutnya masukkan satu bungkus agar-agar plain atau agar-agar tanpa warna. Jika tidak ada agar-agar tanpa warna, boleh saja pakai yang sudah berwarna. Cuman hasilnya nanti warna asli dari jambu bijinya akan ketutup. Agar-agar harus diaduk rata, jangan sampai ada yang bergerindil. Selanjutnya ini akan dimasak. Dimasak sampai mendidih. Gunakan api sedang sambil sesekali diaduk. Pemirsa, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pemirsa yang sudah mendukung channel RBLook. Dengan adanya dukungan dari pemirsa semua, membuat saya lebih bersemangat untuk membuat resep dan video-video baru. Ini sudah mendidih, jadi saya matikan apinya, lalu saya buang puih-puih yang ada di atasnya. Selanjutnya siapkan cetakan, jangan lupa cetakan dibasahi terlebih dulu supaya nantinya puding mudah dikeluarkan dari cetakan. Ini dalam keadaan basah pemirsa. Saya sedikit demi sedikit saya tuangkan puding yang panas ini ke dalam cetakan. Tunggu sampai mengeras. Puding sudah dingin, akan saya keluarkan dari cetakan. Puding sudah siap untuk dinikmati. Selamat mencoba.